Pengalaman paling bernilai dan paling berharga, okay, ialah pengalaman yang kita dapat melalui kesilapan. Sama ada kesilapan yang kita sedar ataupun kita tidak sedar, ya. Oke, okay, contohnya ini. Oke, okay. Apabila siap dan kita coba untuk hidupkan, engine tidak hidup. Kita crank, engine tidak hidup. Bila kita cek, api pada plug tiada. So, kita cek masalahnya berpunca dari mana. Oke, okay. Fuse apa semua oke, okay, tiada masalah. And then, kita tanya kawan, ya, tanya member. Kita tanya, baru overhaul. Baru overhaul, and then ada masalah, tidak hidup. Lepas tu dia tanya, kawan tu tanya, oil sump pakai gasket atau gam silikon? Okay, saya cakap gasket. Sebelum ini gam, okay? So di situ dia cakap itu masalahnya, sebab dia pun baru-baru ni kena masalah begitu. Okay? Apabila dia pasang oil sump, dia pakai gasket, gasket kertas tu, okay? Tebal lebih kurang 1 mm atau lebih, ya, gasket tu. Jadi apabila ada gasket tu, sensor, ya, sensor ni. Ini dia. Apabila ada gasket, okey. Nah, ini gasket. Warna biru ni gasket. Okey, ini gasket oil sump lebih kurang tebal 1 mm, okey. Apabila ada gasket ni, okey. Sensor ni, crankshaft position sensor ni yang mana masuk daripada oil sump, okey, dari crankcase ni. Apabila dia gasket tu tebal, okey. Dia jauh lebih kurang 1 mm, sensor ni tidak dapat detect. Okey, sensor ni tidak dapat detect sensor gear yang mana melekat pada crankshaft. Okey. Sensor ni tidak dapat detect sebabkan dia ada tinggi, okey. Tinggi dalam 1 mm maksudnya dia ada agak jauh, okey. Sensor ni agak jauh daripada sensor gear pada crankshaft. So dia tidak dapat detect dan secara otomatis tiada api, pasal sensor ni akan bagi signal pada ECU untuk supply api pada ignition coil ataupun spark plug. So sekarang solutionnya terpaksa lah, okay? Kita buka balik, okay? Oil sump ni buka balik oil sump buka balik, and then buka gasket, kemudian kita pasang dengan gam silikon sahaja, okay? Gasket nih biru nih kita buka. Alright, kita buka dia dan tengok apa macam nanti. Disebabkan gasket nih, okay, gasket nih punya pasal, gasket setebal lebih kurang 1 mm nih. Alright, ini dia nih. Sensor nih dia agak jauh, okay? Sensor nih agak jauh daripada ini adalah gigi untuk sensor ni, sensor gear. Okey, ini adalah sensor gear punya gigi. Dia agak jauh, so dia tidak dapat detect baca sepenuhnya. Dia agak jauh kerana 1 mm, so dia kena rapat, ya. Rapat tapi jangan terlalu rapat sehingga kena. Alright, so kita buka gasketnya, kita gam dan kita pasang balik. Okey. Okey, ini dia gasket. Tapi ada sesetengah oil sump, ya. Ada sesetengah oil sump, dia agak rendah daripada ini. So dia kena pakai gasket. Sebab pernah ada case oil sump pecah, orang ganti, okey. Orang ganti dan bila pasang sensor kena pada gigi. Sensor tu kena pada gigi, sensor gear, dan sensor tu rosak. Akhirnya engine tidak hidup. Maksudnya di situ sensor tu kena pakai oil sump tu kena pakai gasket nih baru boleh. Tapi untuk case ini tidak perlu gasket. Oke, okay? Sebab itu akan menjauhkan sensor daripada sensor gear dan tidak boleh detect. Oke, okay? pengalaman kita yang paling berharga lah bagi saya. Terima kasih kepada kawan. Oke, okay? Ada seorang kawan dan dia pun kena case yang sama baru-baru ini juga. Oke, okay? Nih sepatutnya kita pakai silikon sahaja, ya. So kita gam silikon, nanti kita pasang balik lah. Tengok macam mana. Oke, sekarang sudah pasang. Kita tes dia. Kalilah.